Sana kamera. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar semua? Harap semua sihat-sihat belaka. Ya. Sehat wal afiat ya, rezeki berkat insyaallah. Ya, insyaallah hari ini kita coba bantu negara lain ya dengan lafaz biasa, lafaz keberkatan Allah. Apa Allah? 2, 2, 3. Astaghfirullahalazim. Sebelum tengok apa bang, jangan lupa tekan button. Kecap button. Subscribe, lepas tu share, like, komen. Kenapa? Okay, bye. Gambar pas ni. Kalau dorong cakap pas ni macam tak ada sudah. Leko macam menjual ke tu? Menjual ke? Anu dijual kunyit dia. Kunyit dengan hal dia. Kita singgah lu macam kejap boleh? Sinyal yang teduh sikit. Alhamdulillah. Kita jumpa dengan seorang makcik yang jalan kaki jual kunyit dengan Halia. Iya. Alright. Okey, kita turun kejap. Kejap ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Makcik menjual hari-hari begini? Iya. Oh, jalan kaki lah. Iyalah. Sekitar sini. Dekat juga di pasar-pasar. Oh, alhamdulillah. Ini jual macam mana? Jual begini anu RM2 kan. Okey. Oh, begini RM2. Oh, begini RM2. Iya, iyanya. Ini makcik tanam sendiri lah ni? Enggak, dibeli juga dari bandar, Pak. Oh, dari bandar beli. Iya. Baru ambil untung sikit. Berapa sih untungnya? Ini RM2 ya. RM2 begini. Iya. Masyaallah. Begini begini RM2. Jadi ini RM2. Bang, okay. Kan? Oke. Okay. Ada yang anu. Ini 2,5 yang besar. Okey. Masih tinggal di mana? Sini. Sini di dalam. Dalam. Okey. Iya, cantik harganya kan. Insyaallah. Jadi hari-hari masih jual ini sialah di sini. Iyalah, selain itu jual apa lagi? Kadang-kadang kalau ada pisang dibawa kan, kita beli dibawa, simpan dibawa kan. Ada untung jual masih jual begini? Iya, adalah sedikit-sedikit saja. Sedikit-sedikit berapa lah tu? Yang yang penting ada dimakan. Anak iya. Berapa orang? Hah? Anak berapa orang, makcik? Berapa? Dua. Dua. Dua orang. Tinggal dengan makcik jugalah. Iya. Dibawa sini. Masya Allah. Oh, dibawa dan sini. Punya rumah terbakar, bakar. Oh, yang hari itu? Iya. Lepas terbakar tinggal di mana? Sewa rumah lah. Sewa rumah lah. Berapa? Ya, sewa rumah ya. Bulan-bulan? Berapa? Mahalnya. Laila pula, Laila air. Masih tinggal dengan siapa sekarang? Sama anak sama cucu lah. Oh begitu. Ya Allah, ujian makcik ya. Masya Allah. Kalau begitu, ini berapa ringgit kalau begini? Dua ringgit? Ya, dua. Ini pun RM2? Ya, RM2. Ini? RM2. RM2. Kalau begitu makcik, kita tolong makcik, kita beli semualah.
Dibeli. Dia kalau sudah laku ni macam pergi mana lagi? Dibeli lagi di bandar. Dibeli lagi lepas tu jual lagi. Iyalah. Alhamdulillah. Begitu saja kesian. Begitu saja kesian cari makan ya. Ya, cari makan. Masya-Allah. Semua. Ini semua mama beli. Beli semua, kita beli semua. Okay. Makcik jangan risau. Ya, ya. Hari ini rezeki makcik. Kita jalan nampak makcik jual apa? Jadi kita pun singgah. Iya, ingat kan beli barang. Itulah. Jual-jual. Hari-hari turun di pasar kasihan. Oh, begitu. Beli sana pas jual di sini. Iya. Laku juga lah kalau hari-hari begini. Ada juga lah. Kadang-kadang kalau hari minggu ada, kadang-kadang juga ada RM10. RM10. Satu hari dapat lah. Iya. Kadang-kadang kalau hari-hari biasa RM5 ke RM2 kan. RM2 satu hari. Masya Allah. Oke, jadi ini semua berapa makcik? Di sini apa nih? Ini anu, apa itu? Kepe. Apa tuh? Dijual juga? Iya. Apa? Keping? Tempe? Kepe. Colgate. Colgate. Oh, masih menjual ini semua? Iya. Ada juga orang beli masih di sini? Ada juga kadang-kadang. Oh. Ini? Peket-peket. Ini masih jual berapa? Mana? Ini? Ini RM2.01. RM2.01. Oke, kita beli juga? Oke. Oke. Ada juga. Rezeki makcik lah. Okey, buka semua makcik. Kita mau tengok. Jangan risau. Makcik nama siapa? Nama saya? Iya. Nama saya Lena. Lena, Masya Allah. Itu nama glamour lah, Lena. Ya. Okey, kita beli juga ni. Satu berapa ni? Itu RM2 juga. RM2.01? Okey, ya. Nak apa? Ini, bedak sejuk pun ni? Ya. Lama yang aku nak nampak ni. Beli juga lah. Saya, ini berapa ni satu? Ini RM5. RM5, okey, kita beli juga. Jangan risau. Hari ini makcik punya rezeki. Ya, syukurlah. Alhamdulillah. Ini pun RM5. Ya, RM5. Ada lagi? Ini. Ini berapa satu? RM3. RM3. Jadi ada berapa semuanya nih? Satu, dua, tiga. RM9. Ya. Okey, ini kita beli juga. Ini? Ini pun berapa satu nih? Satu paket? RM5. RM5 satu begini? Iya. Alhamdulillah, kita beli juga. Alhamdulillah. Jangan makcik rezeki ya makcik. Okey. Iya. Alhamdulillah. Ada lagi makcik yang boleh dibeli? Habis ya, sudah? Alhamdulillah. Jok kira dulu yang. Dah kira dulu makcik ya? Ya. Okey, ini RM5. Kira kadang-kadang juga ada sudah kurang. Oh iya kah? Nak apalah makcik. Kurang pun nak apalah. Biarlah makcik, biar. Biar makcik. Biar lebih jangan kurang. Biar kurang jangan lebih. Tak apa lah makcik, tak payah dikira lah. Ini. Tak apa lah. Orang beli tadi dua. Oh, kalau beli satu berapa lah? 50 sen. Oh, begitu. Tak apa lah makcik, ini kira-kira cukup. Ini berapa sudah? 15. Okey, ini satu ni RM5. Ya. Jadi RM10. Ya, 25. Yang okay, ini dulu. Sudah. Lepas tu yang ini RM9 ya. Balado. Ini kan yang serbuk-serbuk ni orang buat keropok ya, selalu. Ya, keropok kan. Okey, ngam. RM9 sudah? Ya. Colgate satu berapa tu? RM2. Semuanya ada satu 7. 7. Ada 7 bosku. Lepas ini RM2.01 kan? Nah, kira makcik berapa? Ada berapa itu? 10 ya. 10. 10. Jadi 20. Okey, tambah ini. Kita kira sama-sama. Ini berapa? Inilah 20. Ini berapa? 3. 2,5 kali 3. 7,5. 7,5. Okey. 7,5. Ini RM4. RM4. Tambah RM4. Maksud ini. Ini berapa satu begini? RM2. Ini pun juga sama juga? Ya, sama tu. RM2. 1, 2, 3, 4, 5. RM10 lah. Kan ini RM10 kan? Okay. Semua. Okey, tambah 10 yang. Semuanya 80. 89.50 sen. Okey, jadi semuanya RM89.50 sen. Betul makcik? Dah apalah 50 sen. Enak apalah makcik. Kita beli, kita bantu-bantu. Yalah. Alhamdulillah. Jadi kita masuk plastik balik makcik ya. Okay. Jadi ringan terus ni makcik punya anu ni. Boleh terus pergi bandar anu ni.
beli yang baru, shopping. Hari Minggu. Habislah rumah hari itu terbakar. Kan punya rumah 72 punya. 72 kan. Sama sekali itu 52. Rumah makcik angus sama sekali kah tu? Angus sama sekali ya. Pernah kah orang beli semua begini makcik? Tidak. Alhamdulillah. Doakan kami makcik ya. Doakan kami ya makcik ya. Saya pun doakan juga saya makcik. Amin. Supaya laku-laku begini. Kan? Amin insyaallah. Syukur alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kita letak dulu di bonet. Ya. Oke, bosku. Ada lagi? Kami jalan-jalan sebenarnya, cari-cari beginilah, cari-cari orang-orang yang berniaga-berniaga. Itulah kami terus ke sini hingga macet. Jadi ini bawa ringan sudah ya? Oke, alhamdulillah. Masih mau pergi bandar juga kan? Jadi semuanya RM89.50. Oke. Enggak apa-apa, macet. Hah? Umur macet berapa? Bang. Umur macet? Mau dekat 70. Mau dekat 70, tapi apa rahasianya? Apa rahasianya? Kita berkati sama Tuhan lah. Oh begitu ya? Oh begitu. Yang penting apa? Minta berkat sama Tuhan. Masya Allah. Kita macet ya, kita bayar ya. Ya di jalan di pasar kah ada sentiasa tolong kan? Oh begitu ya? Selalu tolong orang lah. Oh begitu. Mudah-mudahan. Selalu lah macam kamu ini. Hah? Tolong orang. Masya Allah ya. Insya Allah macet ya, kejap ya. Jadi semuanya RM89.50. Jadi ini ya. Yang lebihnya makcik simpan. Masih banyak ya. Aduh. Enggak apa. Iya, doakan makcik ya. Okay. Supaya jadi anak soleh-soleha. Yeah. Makcik sihat-sihat selalu ya. Okay. Ada rezeki kita jumpa lagi. Ya, teman-teman juga sih. Iya, enggak apa. Ada rezeki kita, mana-mana kita jumpa lagi makcik. Kita tolong lagi mana-mana yang kita boleh tolong. Oke. Okay. Oke, makcik. Sedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Bye, makcik. Okay. Alhamdulillah. Maciknya happy go lucky ya. Happy go lucky pun ya di luarnya kan, tapi itulah rupanya merupakan seorang mangsa kebakaran di kampung Tanjung Batu. Otentik ya macik tu ya. Cakap tips untuk kekal sihat, sentiasa bantu orang, tolong orang supaya Allah berkati segala usaha kita. Jadi mudah-mudahan sih sebanyak nanti itu kita akan ceritakanlah kepada siapa-siapa yang memerlukan. Jadi insyaAllah kawan-kawan, macam biasa, jalankan tugas anda untuk jangan skip iklan, subscribe, like, share, komen video ini. Mudah-mudahan sedikit usaha anda akan dapat membantu kami untuk membantu insan seperti makcik tadi itu. Okay? Jadi saya rasa cukup setakat ini. Ada masa kita jumpa lagi di vlog akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bye awak.